Burundi merupakan negara kecil di benua Afrika. Negara ini berbatasan dengan Tanzania di selatan dan timur, Rwanda di utara, serta Republik Kongo di barat. Negara Burundi memiliki ibu kota yang bernama Gitega. Meskipun negara ini tidak mempunyai batas laut, banyak dari perbatasan baratnya bersebelahan dengan Danau Tanganyika. Berikut negara unik Burundi yang jarang orang ketahui. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu tidak tertinggal berbagai info menarik yang dapat menambah pengetahuan kamu dengan menonton channel ini. Masyarakatnya dilarang jogging. Jika banyak pemerintahan di dunia yang menyarankan masyarakatnya untuk meningkatkan kesehatan dengan salah satunya jogging, maka hal tersebut berbeda dengan negara Burundi. Di negara ini, kebijakan pemerintahannya adalah melarang masyarakat untuk lari kecil atau jogging. Hal itu dikarenakan pemerintah takut jika terjadi kudeta. Jogging atau lari berkelompok dilarang pada tahun 2014. Presiden Burundi saat itu melarang aktivitas tersebut. Alasannya karena lari-lari kecil tersebut bisa membantu orang merencanakan aktivitas yang anti kepada pemerintah. Dengan lari kecil bersama dikhawatirkan akan menjadi gerakan masif untuk menggulingkan pemerintahan yang dikenal gagal mensejahterakan rakyatnya. Terdengar unik dan gak biasa juga ya guys. Negara termiskin di dunia. Sekitar 90% atau 12 juta masyarakatnya bekerja di sektor pertanian. Dilansir dari Global Finance Magazine, 82% masyarakat di Burundi hidup dengan 1,25 dolar atau sekitar 17.500 perharinya. Hal ini membuat Burundi menjadi salah satu negara termiskin di dunia. Tidak hanya itu, negara ini juga mengalami permasalahan kelangkaan makanan, inflasi yang tinggi, dan keterbatasan ekspor yang pastinya menghambat pertumbuhan ekonomi. Apalagi dengan adanya pandemi COVID-19 ini juga memperburuk kondisi perekonomian yang ada di negara Burundi. Dijuluki neraka dunia. Negara Burundi sering terjadi perang saudara. Perang itu terjadi sejak tahun 1972 sampai 2018 silam, dengan korban jiwa mencapai jutaan jiwa yang tidak berdosa. Bahkan sampai saat ini masih sering terjadi perang saudara, namun dengan skala yang lebih kecil. Hal tersebutlah yang membuat negara ini dijuluki sebagai neraka dunia. Sapi jadi tolak ukur kekayaan. Kalau di negara India, kedudukan sapi sebagai hewan yang suci, maka di negara Burundi, binatang sapi dianggap sebagai barang mewah. Masyarakat di negara ini lebih memilih sapi ketimbang memiliki uang, rumah, atau hal-hal yang mewah lainnya yang dianggap umum. Sapi memiliki peran penting dalam kebudayaan nasional. Ucapan khas Burundi yaitu Amasyo diartikan sebagai semoga kamu mempunyai banyak sapi. Sapi atau lembu adalah simbol kesehatan, kebahagiaan, dan kemakmuran di negara ini. Krisis kemanusiaan di Burundi menyebabkan 300 ribu warganya mengungsi. Pada tahun 2015, ketika presiden mencoba untuk mencalonkan diri lagi sebagai presiden untuk ketiga kalinya. Langkah ini jelas melanggar konstitusi Burundi yang mengatakan bahwa presiden hanya bisa menjabat dua kali dalam jangka periode 5 tahun. Setidaknya lebih dari 300 ribu penduduk Burundi yang mengungsi ke beberapa negara tetangga seperti Tanzania, Rwanda, dan Kongo. Itu saja beberapa fakta unik dari negara Burundi. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe channel ini agar kamu tidak tertinggal berbagai info menarik yang dapat menambah pengetahuan kamu setelah menonton channel ini. See you in the next video.